Hello guys, selamat datang kembali ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so macam biasa yang baru jumpa kita punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe kita punya channel, jangan lupa untuk subscribe kita punya channel, okay, supaya korang tak ketinggalan untuk update terbaru daripada kami. Dan sekarang ni kita nak buat unboxing item ni, ada dinamakan Break Goga, dan ini adalah bukan brand Bandai. Okay, so item ni dinamakan Giant Horn. So sebelum kita unboxing, kita tengok dulu dia punya packaging. Okay, ni adalah rupa untuk Giant Horn. Kalau korang tengok kat sini, dia ada senjatanya warna merah, dan item ni kalau warna hitam, ada merah sikit kat sini, dan atasnya ada warna merah. Okay, so ini dia ada beritahu namanya Giant Horn. Ni kat sini ada bentuk bentuk kerbau. Okay, so kita tengok daripada atas. Okay, kalau tengok daripada atas ni, dia ada tunjukkan cara apa ni, cara Giant Horn ni menyerang. Dia akan tolak pihak lawan sehingga pihak lawan akan terbalik lah. Okay, so seterusnya kita pergi ke sisi tepi. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia ada tunjukkan spek untuk Giant Horn. Dan kat sini ada dia punya karakter dia. Dan kat sini lah dia punya item ataupun dia punya Break Goga-nya. Okay, so seterusnya kita pergi ke kotak bawah. Kat sini tak ada apa, ada just ada tulisan Cina dan ada tulisan, ada apa ni, barcode. Dan kat sini dia ada bagi tahu ada beberapa item lagi. Yang ni kita dah unboxing, dan dua ni kita belum unboxing lagi. So korang yang menonton kita punya channel, jangan lupa untuk subscribe, sebab next video mungkin kita akan unboxing karakter ataupun Break Goga yang ada dekat depan ni lah. Okay, so ni daripada kotak belakang. Okay, kat sini ada je punya, kalau korang tengok kat sini, je punya weapon ni boleh tukar-tukar . Dia boleh tukar-tukar dia punya weapon. Dan kat sini ada bentuk ataupun rupa Giant Horn ni tengah melawan. Kita tengok kat sini dia punya weapon ni terbalikkan pihak lawan . Dan ini adalah rupa untuk Giant Horn. Dan kat sini ada tulisan Cina lah. Okay, so apa lagi, jom kita unboxing lah. Okay, first kali kita kena potong dia punya tepi ni, sebab dia ada solo tip. Kita potong dan kita keluarkan item ni. Okay, saya keluarkan dulu. Keras ya dia punya ni. Okey, so kita keluarkan, dan kotak ni kita kena tutup balik dan kita kena letak kat belakang ni lah. Okey, so yang kita nak review adalah ni yang dekat dalam ni. So korang mesti tak sabar kan untuk kita review benda ni. So apa lagi, jom kita buka. So kita buka dan kita apa ni, sekejap saya ni dulu. Okay, so kita buka macam ni. Okay, so inilah item Giant Horn. Okay, so first sekali apa yang kita dapat ni, ada stiker pula, ada manual book. Dan dia punya stiker je mana . Sekejap, stiker je ada katanya. Oh, sekejap, stiker je tertinggal dalam kotak. Okay, so kita kena keluarkan dia punya stiker. Okay, ni adalah stiker untuk Giant Horn. Stiker je, kalau kita tengok kat sini nampak macam garis-garis saja. Okay, so ini juga stiker. Dan inilah item yang kita nak unboxing. Okay, dia dah balut dalam plastik . So memang sangat-sangat safety je punya packaging dia. Okay, so okay, so kita keluarkan dia punya weapon. Dan seterusnya dia punya cases dia pun kita kena keluarkan jugalah. Okay, dia solo tip . Sekejap . Saya buka dulu juga solo tip. Okey, so kita keluarkan. Dan ini pun kita kena keluarkan juga lah. Ini pun dia solo tip juga . Ini sekejap. Okey. Okey, so sebelum tu kita kena, saya nak alihkan kotak ni dulu . Supaya senang untuk saya buat, saya review benda ni. Okay, so ini kita susun. Kita susun dulu cantik-cantik. Okay, kita letak sini. Okay, so kalau korang beli item ni, korang akan dapat, first kali dapat ni tempat untuk kita cucuk je punya bateri. Dan seterusnya kita dapat je punya weapon. Dan seterusnya kita dapat je punya cases. Dan kita dapat je punya armor untuk je punya wheel. Okay, so first kali kita nak review je punya weapon ni dulu. Okey, ni adalah weapon untuk Giant Horn. Kalau korang tengok kat sini, color je warna hitam
ada warna merah dan kat sini macam merah apa ni, merah metallic eh. Dan kat sini ada corak dia. Ini daripada pandangan depan, tepi, dan ini ada dia punya soket dia untuk kita masukkan dekat dia punya chassis. Dan ini daripada pandangan bawah. Okey, cara menyerang dia, dia akan turunkan dia punya tanduk ni dan dia akan lepaskan tanduknya. So dia akan tolak pihak lawan dan akan terbalikkan pihak lawan lah. Okey, so ini adalah rupa dia punya chassis. Dia punya weapon. Dan seterusnya kita nak reviewkan dia punya chassis. Okey, ni adalah chassis dia. Tayar dia warna merah. Dan kat sini dia punya bawah ni, dia punya chassis daripada pandangan bawah, dia ada garis. Dan ni daripada pandangan tepi, ni pandangan belakang, tepi, dan ni pandangan depan lah. So ini adalah soket dia, kita akan masukkan dekat dia punya rumah dia. Kat sini kita just plug in saja. Okey, so ini kita boleh buka dia punya armor dia. Ni armor untuk Giant Horn. So kita masukkan bateri. Cara masukkannya macam biasa, just cucuk ni dekat dia punya lubang bateri ni, nanti dia punya ni akan terbuka. Okey. So kita kena masukkan bateri ya. Okey, so kalau korang nak tahu, item ni menggunakan bateri 3A. So lebih baik kalau korang adalah lebih baik kalau korang beli item ni, korang kena guna charge apa ni, bateri charge lah ataupun rechargeable battery. So kita boleh main banyak kali. Tak adalah rugi kalau beli bateri yang tak boleh charge ni, nak kena bila dah habis kena beli lagi baru. Okey, so ni kita dah masukkan dan kita pasangkan baliklah dia punya armor dia. Cara pasangnya macam ni. Kalau korang perasan kat sini ada lubang dia, just plug in saja dekat dia punya rumah dia ni. Ni dia punya soket ni, dan just masukkan je dekat dia punya rumah. Okey, macam ni, dan kita tolak saja. Okey, jap tak masuk. Jap, saya tak nampak dia punya rumah dia. Okey, so kita dah plug in kan. So ni dah siap dipasang. Dan seterusnya kita nak pasangkan dia punya armor ataupun dia punya weapon. Kita just masukkan ni lubang ni dekat dia punya rumah je. Okey, kita masukkan. Okey, bila dah bunyi macam tu maksudnya benda ni dah bercantum lah. Okey, dan seterusnya saya lupa untuk review dia punya armor untuk dia punya wheel. Okey, so kat sini adalah armor untuk dia punya wheel. Kalau korang tengok bentuknya macam apa ni? Macam gergaji apa ni, chain jigsaw eh. Bentuk rupa je macam tayar macam gergaji besi, gergaji mesin. Kalau korang tengok kat sini rupa je. So ni adalah armor dia. Cara pasangnya ni, rumah dia ni kita masukkan dekat dia punya ni. So just plug in saja. Yang ni dia agak ketat juga ya, so korang kena hati-hati takut patah. Okay, so kita dah masukkan. Seterusnya lagi satu sebelah lagi, dan kita masukkan lagi lah. Okey, just tolak. Okey, so benda ni dah siap dipasang lah, dia punya armor untuk tayar je ataupun dia punya wheel. Dan ini adalah rupa je. Kita tengok depan pandangan depan. Okey, pandangan tepi dan pandangan belakang lah. Dan ni pandangan atas, ni pandangan atas, dan ni daripada pandangan bawah lah. Okey, so masa yang ditunggu-tunggu, saya nak tunjukkan kat korang dia punya apa ni, fungsi ataupun dia punya function untuk dia punya weapon ni. So korang tengoklah sendiri ya. Saya just on off kan dia. So kalau korang nak tahu, on off dia dekat bawah ni. Korang tengok ni, ada bentuk X dan bentuk O. X ni bermaksud off dan O ni bermaksud on. So kita just tarik je lah ke O untuk kita onkan item ni. So kita mula 1, 2, 3. Okey, so korang tengok eh. Okey, tengok eh cara weapon ni berfungsi. Okey, tangan depan, tepi, bawah dan atas. Lagi sekali, belakang lah. Okey, so itulah. Okey guys, so itulah yang saya dapat tunjukkan, iaitu function ataupun cara Giant Horn ni menyerang. Cara je, dia akan turunkan dan dia akan tolak pihak lawan sehingga pihak lawan terbalik lah. Okey, so itu saja review yang saya dapat kongsikan untuk
unboxing apa ni, Crush Gear era moden ni, iaitu Giant Horn. So korang yang menonton kita punya channel, jangan lupa untuk like kita punya video, dan kalau rasa video kita ni bermanfaat, jangan lupa untuk share. Dan yang paling-paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe kita punya channel supaya kita punya channel ni jadi trending dan dapat bersaing untuk dengan channel-channel yang ada kat YouTube ni lah. So saya harap sangat untuk korang support lah kita punya channel ni supaya memberikan motivasi untuk kami untuk kita unboxing berbagai lagi item untuk masa akan datang. Okay, so itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.